para penonton, kadang-kadang kita suka kucing yang gemuk, yeah, comel, malas, gemuk yang badan kalau boleh sampai kat lantai. Fluffy, pun, yeah, no. Tapi sebenarnya, yeah, gemuk jangan disangka sihat. Betul. Kucing pun macam manusia juga, dia ada tahap obes dia. Kadang-kadang mungkin nampak comel, lucu, tapi sebenarnya kita perlukan kucing yang sihat. Betul. InsyaAllah. Maksudnya dari segi pemakanan tu pun kita kena bagi makanan yang betul. Tak boleh bagi dia makan kan. Ha, kucing bagi, pun. Berat lah jalan. Okey, insyaAllah kita akan bersama dengan Dr. Nathra Abdul Razak, itu Dr. Veterina iVet Pet Care. Syahalah. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Ya Allah. Mana hari ni si Chomel dan si Wang? Si Chomel berpuasa. Puasa kat rumah. Okay. Tak larang nak jalan. Si Chomel tak tahu je kita nak cerita pasal obesiti. Kan? Okey. Jadi biasanya kalau orang yang suka tengok kucing, doktor kan? Mesti-mesti nak kucing yang macam gebu, yang gemuk. Kalau tengok kan, kalau boleh, setidaknya peluk, comel. Tapi sebenarnya di sebalik tu, bila kucing tu terlebih makan dan sebagainya, boleh menyebabkan obesiti. Betul. Jadi sebenarnya, di mana silap kita kat situ? Adakah bagi makan yang berlebihan ataupun mungkin pemakanan tu tak betul? Betul. Okey, Sophie. Sebenarnya, obesiti pada kucing ni kadang-kadang owner dia terlepas pandang. Dia rasa kucing aku tak obes, comel je. Kadang-kadang kita rasa dia obes, tapi bila bulu panjang tu, bila shave sebenarnya kurus kecil je kan? Tapi apa-apa pun, selalunya obesiti ni kita akan kena pasti bila kita bawa ke klinik ataupun kita sendiri timbang lah, roughly kita melihat daripada dua. So dia kena ada BMI juga ke kucing ni? Ada. Tapi dia bukanlah calculation macam kita. Selalunya kita akan tengok macam kalau melalui timbangan, kita ambil average dalam, untuk ni kucing bakar biasa. Bukan bakar Maine Coon atau bakar yang saiz besar, ni bakar biasa Persian. 6 kilo ke atas kita dah start kategorikan dia sebagai obes. Sebab dekat klinik kami banyak kes yang datang kan 7-8 kilo, yang paling tinggi ada 9.5 ke 10 kilo. Betul, besar, berat. Jika kecil, badan dia besar. So maknanya bakar biasa 6 kilo tu dah kira obes dah? Permulaan lah. Permulaan obes lah. Selalu obes ni kita ambil sampai 8-9 kilo tu memang dah tahap dah terlalu teruk sangat tu. Dan skala kedua kita tengok daripada skala body assessment. Okay. So dia ada 5 skala. Ni berapa kilo lah ni kat tinggi dia tu. Okey, tu yang skala kan kita akan tengok kalau paling ideal yang ketiga. Ideal kan? Ideal. Kalau skala keempat yang kelima ni selalunya kita akan start rasa. Kita rasa daripada rusuk dia dah tak boleh rasa dah. Mana tulang ni? Dah tak nampak. Kalau skala tiga kita still boleh rasa lagi rusuk tulang belakang, ekor, pinggul. Yang ini kalau kata kita pegang, rusuk dah tak rasa, tulang pinggul dah tak rasa. Tulang belakang kalau kita tekan tu dah tebal je. Tak jumpa mana. Betul. Dan lagi satu, kita nampak dia aktiviti dia, dia dah tak nak berjalan banyak, dia dah tak nak melompat. So, dia tak aktif, dia pasif. Dia pasif. Sebab dia cepat penat, termengah kan. So, itu antara yang kita akan diagnose dari situ lah. So, selalu kalau dekat klinik datang, doktor dah get ready dah. Dia punya skala-skala semua. Tapi kalau gemuk-gemuk tu barulah. Kalau saya lah baru saya berani pegang. Kalau yang ada tulang-tulang tu rasa macam liuk-lentuk. Okey. Jadi kepada anda, para penonton, jika anda mempunyai kucing, contohnya ini adalah antara topik yang cukup menarik untuk kita ketahui berkenaan kucing kita. Betul. Dan kalau bila cerita pasal obesiti kucing kan, apa keburukan dia? Macam biar je lah dia gemuk, comel. Owner selalu macam tu kan. Tapi bila datang kat klinik, kalau tu doktor kata, ni besar sangat, order terus. Ni sampai senaman. Ini antara treatment. Tapi keburukan ni kita nak ceritanya, selalunya dia boleh menyebabkan masalah kencing manis, diabetes. And then dia boleh menyebabkan batu karang. Selalunya kucing yang obes lebih, sindrom dia lebih associate dengan batu karang lah. Senang dapat. Dan ketiga, masalah sendi. Kaki kecil tapi nak menampung badan besar kan? Betul-betul. Ada kes yang bila dia melompat dari tempat tinggi atau dia terjatuh, dia boleh patah tulang kaki dia. Sebab dia tak boleh nak support pressure terlalu tinggi. So kalau macam tu, kita akan sangat strict diet. Kita akan bagi satu regime plan sebulan. Kepada owner dia kena follow lah. Apa yang kita akan control adalah daripada intake makanan, low calorie dan high fiber. Maknanya protein kena tinggi, fiber kena tinggi. Itu pertama. Kedua, catuan makanan. Kalau kita kan, kalau bagi makan kucing, makan satu bekas tu habis kan. Tapi sebenarnya kucing dia kalau untuk normal size, dia perlukan dalam 50 ke 100 gram sahaja.
yang dipecahkan. Tapi ikut berat badan. Yeah. That's why kalau regime sebulan yang kita bagi untuk diet kucing tu, kita taklah terus turunkan drop sebab takut dia terkejut. Tapi kita akan turun by week. Minggu pertama kita akan turun berapa banyak ekor. Jadi taklah dia terkejut kan. Yes. Biasa betul. Makan selambak tu kan tiba-tiba kan mengamuk. Ini kita takut nanti dia jadi kelaparan, nanti dia boleh menyebabkan masalah dia mengganas. Dia mengganas satu hal organ dalam dia. Liver dia terkejut dengan tu sebab dia nak digest kan. And then lagi satu apa senaman macam tadi yang kita nampak naik treadmill kan. itu owner kena kreatif lah. And then selalu kita akan recommend bawa pergi jalan taman, pakai leash yang ikat badan tu. Dia ada berjalan ni. 3 kali sehari. And then kita akan bagi untuk main dengan laser tu, tak main laser kat dinding. Sebab kita nak dia kejar. Dia kejar kan? Betul. Dia exercise. Yes, kalau dia kejar-kejar tu dia exercise. Itu yang kedua. Lagi satu cara pemakanan yang menarik adalah interactive feeding. Macam kita masuk mangkuk selambak macam tu kan. Interactive feeding ni ada jual di klinik-klinik atau pet shop. Dia macam dalam bola ke, kita letak makanan dalam tu. So every time dia nak makan, dia kena bermain dengan bola tu. Pusing-pusing makanan keluar dia makan. Ini memang cukup menarik dan interaktif sebab baru nak tanya, macam mana kalau macam kita main laser ke, kalau kita buat jalan, dia tak nak juga, malas. Kucing Sophie, mula-mula Sophie letakkan laser aktif kejap dalam semenit je, lepas tu dah duduk dia tak duduk. Tapi mungkin boleh guna interactive feeding tu. Jadi dia nak makan kan? Nak makan kan? Tapi kalau kata macam untuk lebih kreatif, owner rasa macam susah nak cari interactive feeding tu kan? Apa boleh guna? Tahu tak tray telur tu, yang kita letak telur tu? Tray tu, tapi kita kena gam lah sampai kat lantai ke, dekat bekas ke, letak makanan dalam tu. So, bila dia nak makan, dia kena kuis, berpusing bekas tu. Yang tempat telur yang warna coklat tu kan? Coklat ke apa benda yang bila dia letak, dia bukan makan dengan senang. Dia kena bekerja. Bergerak sekali kan? Dia kena bergerak. Siapa nak tray tu boleh PM kan? Tak, Kak Amy banyak stock. Jadi biasanya kalau kita tengok macam kucing kan, contohlah kita dah bagi makan, saat kita tiba dia mengiau-mengiau lagi, yang kita dia, ni pula ingat dia lapar. Ni lapar lagi, bagi lagi makan. Sebenarnya dari segi pemberian makan tu berapa kali sehari sesuai untuk mengelakkan daripada kucing kita obesiti. Okey. Selalu yang owner macam Sophie cakap tu, sebab dia nak senang kerja atau dia nak pergi kerja, dia letak selambang. And then kucing tu bila dia dah biasa makan banyak, bila sikit dia akan mengiau-ngiau. Tapi kalau kita train dalam masa sebulan, untuk seminggu pertama memang dia akan retaliate. Dia agresif lah nak makan apa semua. Tapi selepas tu dia dah, perut dia dah start boleh adjust dengan makanan. So kan saya cakap antara 50 gram ke 100 atau 120 ikut berat dia. So kalau jumpa doktor, doktor akan bagilah rejim berapa gram nak bagi tu. So pemakanan kita akan advise at least 3 kali sehari. Kita pecahkan pagi, tengah berat. Tapi kalau kata saiz besar, mungkin kita akan pecahkan 4 kali. Lebih frequent tapi small amount. Sikit-sikit tapi banyak kali. So penghadaman dia lebih baik sebab dia boleh cernakan satu amount yang sedikit kecil pada satu masa. Maksudnya masih yang sama, masih apa ni, kuantiti yang sama, cuma kita banyak kali kan dia. Kita pecahkan dia. Faham. Nampak tak sekarang ni orang yang ada kucing dengan doktor kucing, yang tak ada kucing ni. Okey, dia kata kan. Okey, semoga dapat manfaat. Terima kasih untuk cakap kepada Dr. Natra Abdul Razak, Dr. Veterina Ivet Pet Care Shah Alam. Boleh jumpa doktor? Doktor Cawangan Shah Alam ke? Kami ada Shah Alam dan juga sekarang kita dah beroperasi di Keramat Setiawangsa. Setiawangsa pun ada. Bolehlah berkunjung ke iVet Pet Care, insyaAllah. Dapatkan nasihat ataupun nak beli mama ataupun jika kesayangan anda ditimpa sakit. Dapatkan nasihat doktor yang terbaik, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak dan juga para penonton. Kita akan break seketika dan selepas ini, teh tarik session. Walaupun tak tarik teh. Bulan puasa ni jangan dugaan. Jangan tarik, kita tarik perbincangan insyaAllah selepas ini.